eksplor sebuah bangunan, sisa-sisa bangunan ya, terbengkalai. Hey, assalamualaikum sobat, gue sekarang berada di daerah Serpong dan gue mau eksplor sebuah bangunan nih. Nah ini bangunannya nih, bangunan yang sudah 2 tahun terbengkalai. Jadi ada korban penggusuran ya. Di situ itu proyek jalan tol. Sengaja gue nggak pakai senter supaya kelihatan lebih alaminya gitu, lebih aslinya gitu. Nanti gue akan coba eksplor ke tempat itu ya, sendirian coy. Nah ini sekeliling sekitar tempatnya ya. Oke, seperti apa eksplornya? Tetap di sini ya. Nah ini sisa bangunannya cuma ini aja coy, yang tersisa, yang lainnya udah pada rata semua tuh di sebelah. Oke. Nah ini, jadi tinggal ini aja sisanya. Oke, seperti apa nanti aku akan coba telusuri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat, gue lagi berada di daerah Serpong dan gak sengaja gue menemukan sebuah runtuhan ya, puing, sebuah bangunan. Oke, kita akan explore ya langsung ya. Ini tampak bagian depan ya kalau nggak salah ya. Ya ini bagian depannya ya, ada teras sama apa nih, tempat buat duduk ya. Oh, ini ataknya udah nggak ada. Yuk kita masuk ke dalam yuk. By the way harus hati-hati ya, karena ini habis hujan jadi takut ada ya ular atau apa gitu. Assalamualaikum. Ya ini dia coy, runtuhan bangunan. Ini bekas apa nih? Oh ya. Ini WC ya. Assalamualaikum. Oke, atapnya udah nggak ada ya, lihat tuh. Apa? Ya, kamar kecil lagi ya, WC ya. Oke. Nah, ini seperti kayak kamar warga ya, di sini. Oh iya, ini jam 10:30 malam coy. Gue bener-bener sendirian di sini. Dan gue penasaran sih sama bangunan ini. Yang tersisa cuma ini. Ini kalau nggak salah korban gusuran ya. Jadi di sebelah itu, sebelah sana itu ada proyek tol, jalan tol. Oke, ini kamar mandi tadi udah ya. Dan ini dapur kalau nggak salah ya. Yuk, kita langsung lanjut ke sini. Kamar ya. Assalamualaikum. Wih, atapnya udah gak ada. Sama kamar juga ya. Oke. Okay. Ini dia. Kalian perhatiin ya, atapnya udah gak ada. Tinggal tersisa puing-puing ini aja coy. Ini dia explore runtuhan sebuah bangunan. Dan ini ada bambu ya kalau nggak salah ya. Lantainya juga udah ditumbuhin tumbuh-tumbuhan liar ya. Ya hanya tersisa ini doang sih bangunannya, nggak ada yang lain. Oke, nanti